Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi al-alim al-alama Syekhwan Daud bin Syekhwan Abdullah bin Syekhwan Idris al-Fatani wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i wa ila ruhi Abul Hasan bin Ismail al-Ash'ari wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa zabilukuki alaina ajma'in thumma ila arwahi amwat المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah wa bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasirul hakim al haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim Allahumma afta' alaina futuhal arifin wa rizukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaik المقربين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Masuk pada buku surat 124. Baik. Bahayanya raja yang zalim dan hilang berkat. Kata Khalifah Al-Walid bin Hisham, sesungguhnya rakyat akan binasa dengan binasanya wali, iaitu raja ataupun pemimpin. Dan mereka akan baik dengan baiknya. Dan mereka akan baik dengan baiknya wali. Berarti kat sini, jika pemimpin baik, maka mereka semua akan baik. Kata Wahab bin Munabbih. Munabbih. Apabila seseorang wali, raja ataupun pemimpin bercita-cita dengan kezaliman ataupun berniat, kalau dalam kitab lama dia tulis niat, cita-cita, bercita-cita dengan kezaliman atau mengerjakan sesuatu kezaliman, dia belum buat lagi ni, dia hanya berniat sahaja, sama ada kita ni pemimpin keluarga, pemimpin apa-apa segalanya, jadi kita pegang, maka Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahannya. Kalau dalam kitab yang asalnya dia tulis apa, mamlakahnya, mamlakahnya. Coba kita lama boleh tengok mamlakahnya, bila sebut mamlakahnya iaitu ahli wilayah pemerintahannya. Kalau kita lama tulis mamlakahnya, maksudnya wilayah pemerintahannya. Baik. Pada pekannya, pada tanamannya, pada abingnya. Abing ni maksudnya ialah kantung susu kambing perahan. Abing ni maksudnya kata umum.
Tak semestinya susu kambing perahan, sama ada lembu, unta, dia akan jadi berkurangan. Dan pada lain-lain, maksud kat sini, kata musannif, kata pengarang kitab ni, Syekh Daud Fatani, dia mengatakan, dia ambil daripada kata Khalifah Al-Walid bin Hisham, dia berkata daripada kata Wahab bin Munahbi, apabila seseorang wali raja bercita-cita ataupun berniat, belum buat lagi ini, hanya niat saja, dengan kezaliman atau mengerjakan sesuatu kezaliman, Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahannya. Contohnya, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Contohnya, kalau misal kata, dia lihat ada satu tanaman kebun yang segar, kemudian dia cita-cita untuk merampas tanah tersebut. Contoh, tengok pokok pisang, tanaman pokok pisang kan, pokok apa, pokok pisang helang le, pokok pisang tanduk le, kan, pokok pisang kongkok le, macam-macam, tengok, oh bagus ni, kan. Jadi pemimpin ni, dia berniat ataupun bercita-cita, berhajat yang tak baik, maka apabila dia rampas kebun tersebut tidak akan keluarkan iaitu hasil tanaman tersebut. Itu dia katakan Allah akan memasukkan kekurangan. Maksud benda tu, hasil tersebut selalunya pisang tu berbuah banyak kali sampai pokok, anak pokok tumbuh banyak keliling tu kan. Tapi bila pemimpin rampas tanah kebun tersebut, maka tanah kebun tersebut akan menjadi kekurangan. Itu maksud dia kat situ. Maksud ni kat sini, tajuk dia apa? Hilang berkat. Hilang berkat. Disebabkan apa? Pemimpin yang gila kuasa, suka rampas dan sebagainya harta. Faham tak? Baik. Macam kita lah. Bukan setakat pemimpin bagi rakyat, tetapi kita ni sebagai pakcik saudara, pakcik saudara kepada anak buah. Anak buah ni ayah dia dah tak ada lah, anak yatim. Tetapi ni, kita ni sepatutnya pegang amanah tanah saja, tapi kita rampas sekali. Dah letak amanah, lepas tu kita rampas. Maka dekat situ tiada keberkatan, dapat dosa pula tu. Faham? Tak ada keberkatan. Dia ingat dia rampas tanah anak yatim disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang adik-beradik dia meninggal, dengan anak yatim kecil ni tak tahu apa-apa. Padahal bila dia rampas, dia tukarkan pada nama dia dan sebagainya, sebenarnya menghilangkan keberkatan di situ, menjadi kekurangan rezeki padanya. Jadi berhati-hati. Dah letak amanah, berdosa pula tu, rampas harta anak yatim. Ni sekarang kita cakap je bab tanah, bab tanah boleh bergaduh sebenarnya. Bab tanah, sedangkan kita ni akhir ni akan menuju ke tanah juga. Betul? Akan masuk ke dalam tanah juga. Jadi kalau kita nak rasa nak rasa tanah ke tak tanah ni, masuk dalam tanah, kita kena bersuluh. Mesti ada dia punya mursyid dia. Maksud kat sini, kalau ada mursyid bagi salam, assalamualaikum ya ahli kubur, kita rasa kita berada di alam barzah, alam kubur, dia akan biarkan kita kat situ. Itu maksud bersuluk lah. Kita bersendirian, kita berzikir, kita ingat akhirat saja. Dunia ni kita tinggalkan. Maksud kat sini, makhluk pun kita tak pandang. Faham tak? Makhluk pun kita tak pandang. Baik. Dan kemudian, dan apabila ia bercita-cita ataupun berhajat dengan kebajikan, iaitu dengan kebaikan. Kalau pemimpin dia bercita-cita ataupun berniat dengan kebaikan ataupun kebajikan dan keadilan atau gemarkannya, dimasukkan berkat pada ahli semua wilayah pemerintahannya tu. Segala yang tersebut itu mendatangkan keberkatan.
Jadi pada malam ini kita cerita bab pemimpin. Bab pemimpin. Pemimpin diri kita di sini, pemimpin dalam keluarga, kan? Kalau kita niat tak baik pada isteri, jadi macam-macam Allah hilangkan keberkatan. Apatah lagi kalau tak solat, maka Allah akan cabutkan iaitu cahaya dan hilangkan keberkatan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi kena jaga solat di dalam rumah tangga. Walau macam mana sakit pun, solat kena diutamakan. Jangan tinggal. Itu bab solat. Jadi suami kena main peranan. Baik. Itu yang dinamakan pemimpin. Sebab apa? Di akhirat nanti Allah akan soalkan kita nanti, apa yang kau bagi anak kau makan, rezeki yang halal atau haram ke, rezeki curi ke tak curi ke, nanti Allah akan soal. Jadi bila saya sebut cerita bab raja atau pemimpin ni, jangan kita terlepas. Sebenarnya pemimpin di sini sebenarnya ni, pemimpin kepada keluarga. Baik. Kata sesetengah ahli sejarah, maksudnya ahli sejarah ni, kalau ada bahasa Arab dia panggil bukan tarawih, dia ada bahasa Arab, saya lupa tu. Salah seorang raja telah keluar berjalan-jalan dalam wilayah pemerintahannya, dalam pemerintahannya dengan cara sulit. Maksud cara sulit ni dia menyamar. Raja ni dia menyamar, jadi orang biasa sahaja. Maka beliau turun ataupun berhenti menemui seseorang lelaki yang memiliki seekor lembu. Dia tengok kat rakyat dia, dia apa ni, dia keluar daripada istana dia, kemudian berjalan-jalan di wilayah pemerintahannya dengan cara sulit, maksudnya dengan menyamar sebagai rakyat biasa saja. Maka beliau berhenti ataupun turun menemui seorang lelaki yang memiliki seekor lembu, diperah sehabis-habisnya. Dia bukan perah apa orang lelaki tu, maksud kat sini lelaki tu yang memiliki seekor lembu tu, dia memerah sehabisnya dengan permintaan raja tersebut yang menyamar sebagai rakyat biasa. Faham? Dia perah sehabisnya seekor lembu ni, dan mendapat susu seperti sebanyak 30 ekor lembu yang lain. Perahan susu tu dia punya banyak tu, seperti 30 ekor lembu susu, punya lebih banyak. Banyak tu 30 ekor lembu. Baik. Maka raja itu berasa hairan ataupun takjub. Takjub bahasa Arab. Takjub cakap Arab. Dengan keadaan sedemikian dan ingin mengambilnya. Boleh cakap ingin mengambilnya ialah ingin merampas. Dia ada bercita-cita untuk merampas lembu tersebut. Baik. Maka ia datang pada awal pagi. Esok pagi dia datang. Esok pagi dia datang. Kononnya dia nak rampas lembu tersebut dan dia perah. Pasal apa? Dia hairan, dia takjub bagaimana lembu ni, yang seekor ni, dia boleh keluarkan, hasilkan susu seperti seolah-olah 30 ekor lembu. Banyak tu. Allah. Baik. Lalu esok pagi dia datang, dia menyamar semula. Maka ia datang, ia ni siapa? Raja ni ya, yang menyamar jadi rakyat biasa. Maka ia datang pada awal pagi, lalu diperah baginya. Tetapi hasil susunya, susunya separuh sahaja hari sebelumnya. Maksud kat sini, yang semalam tu lelaki tu yang punya lembu tu, toki lembu tu kan, dia perah susu tersebut seolah-olah seperti macam 30 ekor lembu. Jadi raja ni dia berniat nak merampas, Allah SWT untuk merampas lembu tersebut. Dia niat saja
Belum rampai betul-betul lagi. Hanya niat sahaja. Baik. Maka yang esok pagi tu, raja tu datang semula. Tetapi hasil susunya separuh sahaja daripada hari sebelumnya. Sebelum tu dapat 30. Seolah-olah macam 30 ekor lembu susu tu punya susu kan. Tetapi hari ni pagi ni pula dapat separuh. Maknanya macam seolah-olah macam 15 ekor lembu. Baik. Maka berkatalah raja kepadanya, apa yang telah berlaku pada perahan daripada hari sebelumnya? Adakah kamu telah memeliharanya bukan pada tempatnya yang dahulu? Maksudnya, yang raja ni, dia bertanya kepada toki lembu ni. Toki lembu ni tak tahu dia ni raja. Kan? Dia menyamar kan? Baik. Dia kata, tidak. Dia kata. Raja ingat, ni bukan lembu yang semalam tu. Faham? Mungkin lembu yang lain-lain dan sebagainya. Baik. Dia kata, tidak. Tetapi aku menggagak. Dia kata, yang toki lembu ni kata apa? Tidak, aku memang tak ada apa ni, pakai lembu lain. Ni je lembu ni. Kan? Baik. Kemudian toki lembu ni kata apa lagi? Dia sambung lagi ayat dia. Tetapi aku mengagak bahawa raja kami bercita-cita, iaitu berniat. Niat apa? Dengan kezaliman. Maksud niat yang tak baik. Padahal ni dia cakap tu adalah raja. Dia berbual dengan tu, dengan rakyat biasa tu, sebenarnya adalah raja. Maka menjadi kurang susuhnya. Disebabkan apa? Pemimpin bercita-cita atau pemerniat yang tidak baik, maka Allah akan menjadi kurangkan. Itu dinamakan Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahannya. Itu dinamakan menjadi kekurangan. Ataupun dikatakan hasil itu semua tu kurang menjadi keberkatan. Baik, kalau kita nak hasil yang baik di dalam keluarga, di dalam karya kita, sama ada pemimpin JPKK ke, pemimpin pengerusi masjid ke, pemimpin keluarga, pemimpin YB dan sebagainya, kita mesti ada niat yang baik. Faham? Baik AJK ke apa sebagainya, mesti ada niat yang baik. Jangan nak kenakan orang. Bila nak niat ada nak kenakan orang, maka Allah akan cabut keberkatan kat situ. Dan Allah akan memasukkan kekurangan pada karya yang kita perintah tu. Ataupun kalau pemimpin yang besar YB, pemerintah yang besar lah. Baik. Maka toki tu kata apa? Toki lembu tu kata apa? Tetapi aku menganggap bahawa raja kami bercita-cita dengan kezaliman, maka menjadi kurang susunya. Maka apabila raja itu zalim atau bercita-cita dengan kezaliman, hilanglah berkatnya. Ni toki lembu cakap macam tu lah. Baik. Padahal dia tak tahu yang nak susu tu sebenarnya adalah raja. Dia menyamar jadi rakyat biasa saja. Maka apabila raja dengar percakapan ataupun penerangan daripada toki lembu ni, dia mengagak-agak sahaja, maka raja itu pun bertaubat. Bertaubat. Bila cakap bertaubat ni, tak semestinya kita kena semayang taubat. Faham? Taubat ni dari keinsafan, dari keikhlasan hati kita. Itu maksudnya taubat. Tapi lebih afdal kita buat solat sunat taubat. Bersihkan diri kita, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Baik. Taubat ni apa maksud dia? Penyesalan. Faham tak? Penyesalan takkan buat lagi. Faham? Itu namanya taubat. Lepas ni malam ni taubat, betul esok buat lagi. Itu bukan taubat nama tu. Kan? Malam ni taubat, esok aku tak nak buat lagi. Esok memang aku nak sembahyang subuh berjemaah. Kan? Dekat masjid. Itu esok subuh, tengok imam dengan Bilal dia. Kan? Dan malam ni dah taubat, dah bagus. Lepas tu esok subuh, tengok imam dengan Bilal dia. Waktu subuh, waktu tak bagus. Lelaki terutama ni lelaki, kena solat fardu berjemaah. Baik.
Maka apabila dia dengar penerangan daripada tokoh lembu tersebut, maka raja itu, iaitu pemimpin itu, bertaubat dan hatinya berjanji pada Allah, iaitu pada Tuhan, bahawa dia tidak akan mengambilnya, iaitu tidak akan merampas apa-apa segalanya, sama ada tanaman ataupun tanah orang dan sebagainya. Kemudian ia pergi. Kemudian ia pergi. Siapa ni raja ni yang menjamah sebagai rakyat biasa ni? Dia pergi pula pada awal pagi lagi. Dia dapati hasil perahan seperti kebiasaannya. Apabila dia dah bertaubat, dia tak ada niat nak ambil rampas lembu tersebut. Kemudian dia pergi. Baliklah. Dan pada keesokan harinya pula pada waktu pagi, dia kata apa? Didapati hasil perahan seperti kebiasaannya, iaitu seekor lembu seperti macam 30 ekor lembu. Dia punya susu tu. Sebab apa? Dia bertaubat. Tak ada niat nak mengambil hak orang lain. Faham? Baik. Dan antara kisah yang masyhur, bila cakap masyhur ni, popular lah, terkenal. Masyhur cakap Arab, bahasa Melayunya popular, terkenal. Kisah ni di bumi Maghrib. Maghrib, bukan semayang Maghrib. Maghrib ni dekat mana ni? Morocco. Morocco. Morocco ni nama negara, nama ibu negeri ni Maghribi. Macam contoh oleh Malaysia, Malaysia nama negara Malaysia, nama ibu negeri apa? Kuala Lumpur. Faham? Baik. Kononnya seorang sultan, ni kisah saja, bukan hadis, ni kisah. Kononnya seorang sultan mendengar khabar ada seorang perempuan ia memiliki kebun yang di dalamnya ada tebu yang sangat manis. Ingat kat Malaysia dia ada tebu. Dekat negara Arab pun ada tebu. Di dalam kebun tu ada tebu yang sangat manis. Di mana setiap batang mendapat air perahannya satu mangkuk. Satu batang tu dapat perahan satu mangkuk. Baik. Sultan itu bercita-cita, iaitu berniat untuk mengambilnya, iaitu untuk merampas. Dia dengar tu, bagus ni kebun ni. Kalau setiap pagi aku minum ni, buat jual ke apa sebagainya, tu berjalan ke apa, upah orang, lagi banyak duit aku. Contoh lah. Dia berniat nak rampas tanah yang apa, tanaman tebu tersebut. Satu batang tu boleh dapat satu mangkuk besar tu kan. Baik. Dia bercita-cita mengambilnya, lalu datang menemui perempuan itu dan bertanyakan hal itu. Baik. Perempuan itu menjawab, benar. Ditanyakan perempuan tu, betul ke satu batang batang tebu ni sekali perah je dapat satu mangkuk? Dapat satu mangkuk. Baik. Perempuan itu menjawab apa? Benar. Maka diperahnya satu batang. Maka orang perempuan tu, gadis ini tersebut ni, dia mengambil batang tebu tu, diperahkan. Diperahkan di hadapan sultan tersebut. Tetapi airnya tidak sampai separuh dari sebatang yang terdahulu. Air tersebut, air tebu tersebut tak sampai satu mangkuk. Separuh saja. Separuh sahaja. Lalu sultan bertanya, di manakah yang dikatakan orang sekian banyak itu? Dia kata, aku dengar orang kata tebu kau ni banyak. Satu mangkuk boleh dapat sekali satu batang ni. Cukup ni keluarga aku makan, minum. Ini kau perah depan aku. Tak sampai satu mangkuk ni. Apa cerita? Ni saya tambah je lah. Apa cerita dekat ni, cakap Melayu. Baik. Kat sana cakap Arab. Saya nak sedapkan cerita, ngasih faham. Masuk selit bahasa Melayu kan. Logat Melaka sikit. Baik. Perempuan itu berkata, benar. Ia seperti khabar yang sampai kepada engkau. Memang betul. Perahan satu batang tebu ni memang boleh penuh satu mangkuk. Memang betul cerita ni. Tetapi
Kerana Sultan telah bercita-cita, berniat mengambilnya, maka terangkatlah berkat daripadanya. Allah telah mengangkat berkat daripada hasil tanaman tersebut. Baru niat sahaja, belum rampas betul-betul lagi. Baru ni niat sahaja. Jadi kalau orang rampas tanah ni, dia dah rampas betul ni, belum niat, dia niat dah dah rampas baru dia niat. Sekarang-sekarang ni dia rampas hak orang lain, jadi maka Allah akan angkat keberkatan tersebut. Cuma kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau orang rampas kita punya harta dan sebagainya, kita kena yakin ni yang dia rampas tu sebenarnya Allah akan kekurang, Allah akan bagi kekurangan bagi ni, pada ni orang yang rampas tu. Kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Dia yang akan jadi susah. Orang yang zalim ni akan bertambah susah. Sedangkan yang niat sahaja dah tak perlukan hasil, apatah lagi dah rampas. Baik. Kemudian lalu Sultan pun bertaubat pada ketika itu. Dia menyesal, dia bertaubat, insaf pada ketika itu juga. Dan dia berjanji dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia tidak akan mengambilnya buat selama-lamanya dengan niatnya yang ikhlas. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala, menyesal, hanya berniat sahaja nak rampas tanah kebun, tanah kebun tebu, niat sahaja. Jadi lalu bila gadis perempuan tersebut dah bagi penerangan ataupun nasihat, maka raja tersebut ataupun sultan tersebut bertaubat dan insaf, tak akan melakukan perkara yang zalim lagi. Kemudian dia menyuruh memerah lagi. Kemudian dia menyuruh, dia ni siapa ni? Sultan ni atau pemimpin ni, menyuruh memerah lagi. Lalu diperah satu batang. Perempuan ni perah satu batang lagi. Didapati airnya memenuhi satu mangkuk ni. Kita kena bertaubat lah. Jadi kalau misal kata kalau kita apa-apa yang kita buat apa yang tak kena, kita mesti ada keinsafan, mesti ada bertobat, penyesalan di dalam hati. Mungkin ada dosa yang aku buat tak tahu ni sebenarnya. Contoh yang paling senang, maksiat mata, pandang benda-benda yang tak baik. Faham tak? Pandang benda yang tak baik, lalu Allah timpakan iaitu bala kepada kita. Jangan kita salahkan Allah, salahkan diri kita. Apa yang dosa kita buat, mesti ada penyesalan di dalam hati. Jangan salahkan Allah. Faham? Itu dinamakan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Faham? Kemudian air tu dah apa ni, perahan satu batang tu penuh satu mangkuk ni, selepas dia bertaubat. Jadi kata para ulama, disampaikan kepada guru-guru saya, contohnya pasangan yang tidak ada anak, pasangan yang tidak ada anak, dia kena perbanyakkan istighfar, kena perbanyakkan istighfar. Pasal apa? Mungkin kita ada dosa yang kita tak tahu sebenarnya. Macam kita nampak dosa tak? Pahala. Nampak dosa dengan pahala? Tak nampak. Jadi kita kena beristighfar. Dah ada anak pun kena banyak beristighfar. Pasal apa? Banyak ujian yang kita kena tembuhi. Baik. Menurut hikayat, ceritalah, hikayat, iaitu daripada Sayyidi, sebab ni Sayyidi Abi Bakri, sebab ni Sayyidi Abi Bakri, bolehlah Abu Bakar kan. Baik. Daripada Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi. Baik. Nama sebenar dia apa ni? Muhammad bin Walid bin Muhammad bin Khalaf bin Sulaiman bin Ayub bin Al-Fakhri Al-Maliki At-Tartushi Abu Bakar. Nama dia panjang. Bin. Orang kalau buat bin ni, dia ingat. Kalau kita sampai tahap 3 je yang kita boleh ingat.
Tahap tiga je. Macam saya Al-Mahdudi, Hisullah bin Haji Sarif, Haji Sarif bin Hashim, Hashim bin Mat. Sampai Mat je. Tak tahu Mat apa tu. Mat asli ke apa kan? Tak tahu. Tapi kalau orang Arab, dia jaga salah sila ni. Dia jaga salah sila ni. Keturunan dia. Baik. Macam guru saya nak pergi Yaman. Jadi nak belajar dekat pondok sana. Tanyalah, keturunan apa ni? Al apa? Dia kata al apa? Nak datang ni almari ke apa ni? Sebab apa? Tak ada, tak ada apa-apa. Dia tipu mak dia. Mak apa ni, ayah bin apa, bin apa. Entah dia. Sampai cakap tu dia ingat. Tapi orang Arab kat sana, dia ingat sampai asap dia. Baik. Siapa Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi ni? Dia adalah ulama tafsir dan muhaddis, iaitu dia menghafal hadis lebih daripada 100 ribu hadis. Kemudian dia mengarang kitab Sirajul Muluk. Sirajul Muluk. Ada yang lain, ada ulama baca Sirajil Muluk. Kisahlah, yang penting kita fahamlah. Kata Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi ni, telah diceritakan kepadaku oleh sebahagian guru-guru dia. Guru-guru dia menceritakan kepada Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi ni. Baik. Sebahagian guru-guru yang meriwayatkan kisah-kisah di bumi Mesir, bahawa pada negeri Sa'idi. Sa'idi ni maksudnya negeri yang menjual buah-buahan. Faham tak? Negeri yang tempat menjual buah-buahan. Macam contoh negeri Melaka ni nak cari cencaluk dia. Cencaluk, belacan. Kalau pergi Sembilan mana ada cencaluk. Kalau pergi negeri Kelantan banyak apa? Wudu. Wudu betul. Saya dulu ingatkan berudu. Wudu. Cari, kalau cari dekat negeri lain mungkin ada makanan-makanan dia. Begitulah maksud kat sini. Di negeri Mesir tu, Mesir ni nama negara. Negara Mesir ni negara. Tetapi di dalam negara tu ada negeri. Tempat yang betul-betul tempat menjual buah-buahan. Itu dinamakan Sa'idi. Sa'idi di negara Mesir. Baik. Ada sebatang pokok tamar. Tamar ni pokok kurma ni. Pokok kurma. Dalam bahasa Arab dipanggil tamrun. Jadi kita wakaf jadi tamar. Faham? Tamrun. Jadi ada orang buat bergaduh pasal buat pokok, apa ni, buah pokok, buah tamar dengan buah kurma. Mana sama buah tamar dengan buah kurma? Tamar-tamar, kurma-kurma. Orang Arab dekat Arab Saudi gini kepala macam ni. Saya nak boleh buah tamar, tak nak kurma. Dia ingat orang Arab sana tak tahu cakap Melayu. Kurma dengan tamar tu sama ke? Tak percaya nanti buka balik kamus bahasa Arab. Kurma dalam bahasa Arab apa? Tamrun. Kali kita wakaf kan, kita tak sebut tamrun tu, sebut tamar. Sebut tak? Tamar. Macam contoh kalau Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kita belajar Arab Fusha, kita sebut nak tanya orang, nama orang tu ma ismuka. Faham? Kalau dekat negara, dia tak tanya ma ismuka, tak ada. Ma ismuki, tak ada. Terus dia tanya masmuk. Masmuk. Bukan masmuk yang dalam solat tu. Yang tertinggal rakaat dengan imam baca Fatihah tu. Ni masmuk. Apa nama engkau? Macam tu je. Ringkas je. Macam kita bahasa Melayu kan, pergi jadi apa? Pergi. R tu dah tak ada dah. Melaka ni susah nak sebut R. Betul. Pasar jadi pasau, ular jadi ulau, begitu juga dengan pokok ni apa? Wah, tamar, tamrun, sama lah sebenarnya. Kalau rutab memang buah kurma ataupun buah tamar, tetapi dia lebih muda lagi. Dia kuning-kuning sikit. Bila cakap rutab, dia orang faham.
Tapi di kategori buah kurma. Faham? Eh? Rutak ni muda sikit lagi. Macam contohlah, kita nak beli durian, kita tak cakap saya nak beli durian musang king tadi, kita nak beli musang king. Kan? Nak beli durian apa ni? Musang apa, musang hitam lah, apa sebagainya kan? Macam-macam. Tapi tetap tu durian. Durian duri hitam le kan. Saya pun dah lupa nama-nama durian. Baik. Tapi kalau bahasa Arab, durian dipanggil durianun. Durianun. Tapi nama gelima ni Abu Syauka. Kan? Orang Arab panggil apa? Abu Syauka. Kalau rambutan, rambutanun. Kalau nama gelima Abu Sya'run. Baik. Kemudian ada sebatang pokok tamar berbuah hingga 10 ardab. Ini bukan arnab tau. Ardab. Ardab ni satu alat timbang ketika itu. Alat untuk timbang. Ada panggil ardab. Ada panggil irdab. Mana-mana pun boleh lah. Yang penting faham. Ada apa ni? Berbuah hingga 10 irdab buah tamar. Iaitu satu ardab menyamai 24 gantang. Satu ardab tu, satu pohon tu, dapat 24 gantang. Satu gantang bersamaan 4 cupak, betul? Ke saya salah? Biasanya bulan Ramadan dia ingat bawa cupak-cupak ni, kan? Nak bayar apa? Zakat fi? Zakat fitrah. Baik. Dia kalau tak buat puasa Ramadan, dia tak ingat cupak, kan? Satu gantang, 4 cupak. Betul? Semua macam ragu je, kan? Betul? Salah, kan? Kalau saya salah, betulkan dia. Baik. Satu pohon tu boleh dapat apa? 24 gantang. 24 gantang kurma. Dan pada zaman itu, tiada mana-mana pohon tamar yang berbuah separuh daripada yang disebutkan itu. Lalu sultan merampasnya. Lalu sultan merampasnya. Belum diturut rampas ni. Dia niat turut rampas. Yang tadi niat saja. Niat saja. Belum rampas lagi. Ini niat dengan rampas. Kita teruk. Baik. Maka pada tahun itu, pokok tamar tadi tidak berbuah walaupun sebiji. Tak berbuah langsung. Pasal apa? Zalim. Dia ingat dirampas pokok kurma tersebut, kemudian hasil tersebut dia boleh jual ataupun makan dengan sewenangnya. Tetapi dia lupa sebenarnya yang bagi rezeki ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi rezeki. Baik. Dan lagi kata tuan guru tersebut, tuan guru kepada siapa ni? Tuan guru kepada Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi. Dia berkata apa? Dia cerita kepada anak murid dia ni siapa ni? Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi ni. Dia kata apa? Aku lihat di Iskandaria ada satu belak di laut, macam teluk, teluk ada ni juga. Belak di laut di mana orang-orang mengambil ikan sekehendak hatinya. Kerana banyak ikannya, maka air menjadi menggelegak. Macam ni ikan macam melegak, macam melompat-lompat dia kan, dalam satu bakul tu kan, menggelegak banyak lah. Bukan menggelegak ni air panas, faham? Ikan menggelegak banyak, melompat-lompat. Baik. Kanak-kanak turut mengambilnya dengan menggunakan kain. Guna kain, contoh guna kain kan, ambil, ambil, ambil ikan tersebut, di pesisir, di pesisir pantai pun tu di laut kan. Kemudian mereka ditahan oleh wali, iaitu pemerintah, bukan wali Allah tau. Faham? Jangan salah faham. Bila sebut wali ni maksudnya wali, pemimpin, pemerintah, ketua. Itu sebab kita ada wali nikah, wali Allah. Macam tu lah maksudnya. Baik. Kemudian mereka ditahan. Mereka ni siapa ni? Orang-orang yang mengambil ikan sekehendak hatinya, penduduk-penduduk di tempat tersebut. Kanak-kanak pun tak boleh mengambilnya lagi dah. Maka
Ia memerintah di tempat itu dan orang ramai turut ditegah mengambil ikan tersebut. Memang tak boleh ambil. Ini kuasa aku punya, dia kata. Seorang pun tak boleh ambil. Baik. Maka ikan itu hilang sehingga hampir hampir seekor pun tiada sampai sekarang. Kata tuan guru ni, bila pemerintah tu dia mengambil dan dia tegah penduduk-penduduk tersebut mengambil ikan di laut, langsung Allah hilangkan ikan tersebut. Langsung tak ada ikan. Pasal apa? Disebabkan zalim. Allah cabut keberkatan dekat situ. Baik. Inilah beberapa perkara yang memberi kesan dan yang dilalui tentang rahsia beberapa orang raja yang mempunyai keinginan, iaitu pemimpin yang mempunyai keinginan yang tersembunyi terhadap rakyatnya. Maksudnya tersembunyi ni, tersembunyi dalam hatinya. Maksud kat sini, ada perbuatan yang dia niat benda tak baik, perkara yang tak baik terhadap kepada rakyatnya ke, terhadap apa ni, anak karya dia ke, terhadap ahli keluarganya, ataupun terhadap kepada saudara-saudara maranya, maka Allah akan ambil keberkatan tersebut. Tak ada hasil, Allah akan kurangkan rezekinya. Allah akan kurangkan rezekinya. Jadi berhati-hati. Baik. Jika ia meniatkan yang baik, jika sekiranya pemimpin itu meniatkan yang baik, maka baiklah wilayah, iaitu mamlakah, di bawah pemerintahannya. Dan jika niatnya jahat, maka jahatlah pada segala wilayah yang di bawah pemerintahannya. Maksud kat sini, maksud kat sini ialah jahatlah pada segala wilayah, bukan semua orang jadi jahat. Maksud kat sini, semua apa yang dia buat tu semua tak kena. Tak ada keberkatan langsung. Hasil tu tak ada keberkatan. Menjadi kekurangan adalah dirampas tanah orang, dia hamik hak orang, harta dan sebagainya. Maka Allah kurangkan rezeki dia, kurangkan keberkatan, macam-macam Allah kurangkan. Kalau dia niat baik, maka Allah tambahkan lagi rezeki. InsyaAllah. Baik. Sikit lagi. Budaya hidup rakyat berdasarkan raja. Budaya hidup rakyat berdasarkan raja, itu pun pemimpin. Menurut cerita ahli sejarah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab mereka di zaman Al-Hajjaj. Hajjaj, maksudnya zaman raja lah, pemerintahan raja. Al-Hajjaj, Al-Hajjaj. Dia bukan haji bagi haji tu. Al-Hajjaj, maksudnya zaman pemerintahan raja. Baik. Pada zaman tersebut, manusia di awal pagi lagi bertanyakan, bertanya, siapa yang dibunuh malam tadi? Siapa yang disuluh? Yang disula. Raja ni, dia ada beberapa perangai, sifat dia. Zaman raja ni berperingkat. Kalau zaman pemerintah yang zalim, dia akan tanya, pagi-pagi dia tanya, siapa yang dibunuh malam tadi? Siapa yang disula? Siapa yang dipukul dan sebagainya? Pada zaman Al-Walid, beliau sukakan kebun dan rumah. Maka sekalian manusia di zaman itu di awal pagi lagi bertanya tentang kerja rumah. Siapa yang berkebun, siapa yang memiliki sungai, dan siapa yang menanam pokok kayu. Zaman Al-Walid ni suka kebun dan rumah. Dia suka tanya bertanya benda tersebut. Baik. Di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pula, beliau suka makan makanan dan berkahwin. Di zaman perangai dia ni. Manusia pada zaman itu bertanya khabar mengenai makanan yang indah-indah, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, yang enak-enak. Orang Arab kalau makan satu tulang besar tu, kalau ada seorang tu, dia boleh habiskan. Ayam seekor dia boleh habiskan. Kita, air pun tak boleh. Saya pergi buat umrah dulu, saya tengok orang Arab makan.
ayam seko. Kan, lepas tu dengan nasi lagi. Oh, cakap. Dahsyat ni. Ni jin makan ke dia makan ni? Kan? Oh, saya pun tengok pun gerun. Kan, kita makan separuh je. Cuma tak habis. Baik. Pada zaman itu bertanya khabar mengenai makanan yang indah-indah, yang enak-enak, yang baik-baik, yang sedap-sedap. Kemudian apa lagi? Memahalkan mas kahwin. Meninggikan harga hamba sahaya. Hamba sahaya dia. Dan memperbanyakkan tempat kediaman mereka sambil bercerita hal yang demikian. Ini kisah zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Baik. Pada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekalian manusia bertanya sesama mereka, berapa engkau hafaz Al-Quran? Ha, ini zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berapa banyak yang kau hafal Al-Quran? Berapa engkau hafaz wirid tiap-tiap malam? Ha, dia tanya. Dan berapa si pulan hafaz kitab? Contoh kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sahih Imam Tirmizi, dan beberapa ia membaca Al-Quran dalam sehari. Contoh kalau kita, kita dalam sehari kita baca Al-Quran berapa banyak? Ustaz, saya baca Ustaz surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ha, jadilah. Al-Ikhlas yang pendek tu jadilah. Jadi kalau kita ada masa, kita jangan lepaskan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni akan menjadikan peguam kita dekat akhirat nanti. Masuk kat sini, dia akan menjadi peguam bela kita. Kalau kita nak kena siksa, nak kena bantai dengan malaikat, jadi Al-Quran ni Allah terjemahkan kepada yang untuk menyelamatkan kita nanti, insyaAllah, di alam barzah ataupun di hari kiamat. Jangan lepaskan peluang baca Al-Quran setiap hari ataupun setiap malam. Jangan jemu baca Al-Quran. Kalau orang yang jemu baca Al-Quran nanti, waktu dia sudah tua, hampir nak tua, dia akan jadi nyanyuk. Orang yang lepaskan Al-Quran ni, tak nak baca Al-Quran, ketika waktu usia muda ataupun waktu dia boleh, yang maksudnya tak nyanyuk, tak ada apa-apa, sihat dan sebagainya, saja dia tak nak baca Al-Quran. Takut-takut nanti ketika dia sakit dan sebagainya, dia boleh lupa nyanyuk nanti. Jadi kena perbanyakkan baca Al-Quran. Ini saya umur 90 lebih, tapi boleh ingat cucu dia semua, cicit dia semua. Boleh ingat arwah nenek saya 90 lebih, dia boleh ingat. Walaupun tak baca Quran satu juz, tetapi ada juga baca Quran. Tetapi baca Quran tak seperti baca orang muda. Kan, orang tua, orang yang berusia, macam nenek, datuk, baca Quran tak macam kita yang boleh baca Quran dengan yang betul. Tapi yang penting niat kita tu belajar, nak belajar ataupun kita belajar Quran tu, niat tu kerana Ta'ala. Biarpun orang sindir kita, apa baca Quran ni, tak sedap lagu kau, biar dia. Kan, kita nak belajar ngaji pada usia yang dah lanjut, jangan malu. Kan, kalau kita malu dengan makhluk, kita nanti tak dapat hasil nanti dekat akhirat nanti. Tak dapat hasil. Jadi kat dunia ni, kita kena tanamkan pokok. Maksud tanam pokok ni, nanti hasil tu kita ambil dekat akhirat nanti. Hasil buah dan sebagainya, kita ambil dekat akhirat nanti. Faham tak ni? Kita buat amalan sebanyak ni mungkin. Macam contoh sebelum nak tidur, Nabi selalu amalkan baca surah apa? Surah Al-Mulk. Tak banyak, ada 30 ayat sahaja. Lama-lama kita, bila kita baca surah Al-Mulk, InsyaAllah secara tak langsung kita boleh hafal surah Al-Mulk. Contoh kalau kita nak hafal satu hari satu ayat, kalau genap 30 hari, dah 30, dah 30 ayat dah, InsyaAllah. Sampai hari yang ke-30 kita dah hafal tu, lepas tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 kita dah lupa, ingat yang hujung je. Baik.
Jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz ditanya apa? Berapa banyak kau baca Quran dalam sehari? Kan? Dan berapa banyak puasa dalam sebulan kau buat ni? Maksud puasa sunat. Dan beberapa yang lain lagi. Maksudnya kita buat perkara-perkara amalan seperti kita membantu orang. Macam contoh musim COVID ni kan, ada pekerjaan yang terjejas. Lalu kita ada wang yang ada tambahan sedikit ni kan, kita bantu orang, bagi beras dan sebagainya. Itu amalan yang baik. Kita bagi makan atau makanan pada orang kan, sebenarnya Nabi suka. Kita belanja orang makan, Nabi suka sebenarnya. Nak murah rezeki, kita kena banyak bersedekah. Jangan bersedekah hari ini kita tuntut rezeki tu. Tak ada, bukan. Barangkali dekat akhirat nanti kita punya ganjaran ni Allah bagi kat sana. Kita sedekah RM1, contoh RM1 ke RM10, bukan hari ini dapat. Mungkin dekat akhirat nanti kita dah dapat. Kita sedekah RM10, bukan bila nanti kita dapat, wah, sedekah RM10 Allah gandakan lagi banyak, bukan. Bila cakap rezeki ni, mungkin Allah bagi kesihatan pada kita. Daripada ada gaut, langsung tak ada gaut, contohnya. Daripada ada kencing manis, langsung tak ada kencing manis. Tak mustahil. Buat kencing manis, mana ustaz mana mungkin kencing manis boleh baik ustaz. Kalau Allah nak bagi, nak bagi kesihatan pada kita, kencing manis boleh hilang? Boleh. Kita kena yakin. Itu nama akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia namakan sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah ni maha berkuasa. Kita ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Allah saja yang maha berkuasa. Cukup saja pada malam ini. Sekali saja. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi, iaitu bab raja perlu mencaduhi para rasul, anbiya, sahabat dan salafus salih. InsyaAllah apa yang baik itu datang pada Allah, dan kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal-ansur. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amil salihat. Fatawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, fahamna ya Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman, wa sakhkhir lana ma 'indahu lil jibal istahbina wa tayrukna fa'ilin. Rabbana zalamna sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.